klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Ini kan kelihatan, kelihatan madu nih. Ini ketinggalan kosong. Anu dikonsumsi lebih telas nih. Oh, kosong. Jadi, nah, saya ngisar itu ke sana. Jadi, kalau
Kita ambil madunya dua sisir sini sama sini, kita sisakan ini sebenarnya masih ada tapi kasihan kalau kita ambil. Jadi untuk makanan brutnya aja. Ini kita lagi di RS Panti Waluya Solo ya teman-teman, ini punya direkturnya ya, atau kepalanya di sini. Dulu pesan lebah ke kita, terus ini minta untuk diambilkan madunya. Kita di sekitar itu ada bunga apa ini? Mungkin nggak cuman cari di sekitar sini saja ya, karena kan lebah
jarak tempuh terbangnya kisaran 3 km kan. Jadi mungkin sampai ke mana ya kita nggak tahu. Intinya sudah ada madunya tanpa dikasih pakan. Kosong ini. Ada ya enak aku. Ada enak ini dari dua kotak tadi, dari dua kotak yang atas sama yang bawah. Alhamdulillah ada madunya walaupun sedikit, tapi enggak kita ambil semua yang pasti kan. Review madu, kita madu matengin, mas Adin.